Eh, syak. Dia punya kerosakan dia. Dia tak sejuk. Tapi lampu menyala lah, lampu ni kan. Bawa nak current masuk lah. Cuma dia tak sejuk. Lepas dia. Okay. First kali kita akan check dia punya ni, dia punya relay. Relay ni ada dua ni, nanti saya buka dulu. Kita akan check relay ni. Dia punya relay ni kita tarik keluar je. Dia ada tiga kaki ni, kita cabut keluar macam tu je. Lepas tu kita test tengok dia punya relay dia. Okay, multimeter. Dia nak test dia punya, dia orang panggil bar. Benda ni kita jolok masuk kat sini. Lepas tu test. Okey eh. Buat mana tak usah. Tu satu lagi ni relay ni. Nak test relay ni mudah aja. Kita masukkan dalam lubang ni. Ya, kan dia ada lubang. Masuk dalam lubang ni. Dua. Okey, benda ni tak rosak. Step yang kedua, kita nak cuba jalankan dia punya motor sebab motor dia tak jalan. Kita nak cuba jalankan dia punya motor. Kita akan ni wire ke motor mai sini kan. Okey. Wire kelabu ni dia daripada timer naik ke atas. Lepas tu wire biru ni wire neutral lah kan. Naik kat atas. Lepas tu dia masuk apa ni, neutral ni masuk dekat di apa, dekat dia punya timer. Lepas tu dia main sini balik ya kan. Nak jalankan motor. Wire neutral ni kita akan sambung luar ni. Kita jumper wire masuk dalam ni ya. Lepas tu kita tengok dia punya motor jalan ke tak. Kalau kata kita buat macam tu motor jalan, bermakna motor tak rosak. Yang rosak dia, dia punya timer. Jadi tukar timer je lah. Ini saya dah buat dah, saya dah test dah. Saya dapati memang motor ni jalan lah. Jadi bermakna motor ni tak rosak. Jadi kita kena tukar timer. Timer dekat sini. Okay, ni timer dia. Kita akan buka, lepas tu kita akan tukar baru. Okey, cuma nak beritahu sebab apa. Masa aku pasang aku lupa nak video balik, nak buat video balik. Jadi aku dah pasang, aku dah test apa semua ya. Okey eh. Aku dah tukar dia punya ni, dah pasang balik lah. Dia punya apa? Timer kan. Dah pasang betul, aku pun dah test, baru tutup dah, baru aku ingat kita aku buat video sebelum ni. Okey.
macam tu lah. Kalau kata masalah kompresor tak jalan, tu dia tak mahu sejuk, cara-cara dia macam tu lah. Bukan nak patah pandai, cuma nak kongsi ilmu. Siapa-siapa yang nak duk cari kerosakan macam ni, bolehlah ikut cara tu. InsyaAllah jadi-jadi ya.